kawan-kawan, jumpa lagi di... Pada kesempatan kali ini, kita bikin video pendek kembali. Di depan layar kaca kawan, ada satu unit kompresor dengan warna abu-abu. Kalau dilihat dari jauh, kelihatan warna biru. Soalnya kompresornya gak dipasang kawan, jadi kelihatan terpalnya doang warna biru. Oke, kembali ke kompresor. Kompresor yang di depan ini yang kawan lihat ini adalah kompresor jenis tekanan tinggi. Ciri khas kompresor tekanan tinggi adalah ada satu batang yang mencuat di sampingnya. Untuk klem atau kerannya sendiri itu standar, dan biasanya kompresor jenis ini sudah memiliki label dari pabrik itu yang sudah ada sertifikat ISO-nya. Dan jenis kompresor ini memakai teknologi dari Taiwan dengan kapasitas produksi mereka yang sudah mendunia. Otomatis kompresor ini juga perlu diperhatikan ya kawan ya, dia tidak bisa memakai otomatis yang tekanan 8 bar, tetapi harus memakai otomatis yang tekanan di atas 10 atau tepatnya 12 bar. Kompresor jenis ini sudah dilengkapi dengan dosator atau kalau kawan kenal itu dengan nama protektor untuk motornya ya. Jadi motornya itu dilindungi sama alat listrik ini sehingga tidak akan mudah terbakar, karena dia akan membatasi tekanan ampere atau tegangan ampere, sehingga jika melewati ampere yang ditentukan, alat tersebut akan memutuskan aliran ke dinamo. Kompresor jenis ini mempunyai hasil finishing yang sangat baik dengan hasil las yang sangat baik dan rapi juga. Kompresor yang menamakan merek Jaguar ini pada dasarnya adalah merek yang memang sudah ada di Tiongkok sejak lama, dan nama Jaguar sendiri adalah nama produk asli dari sana. Jadi ketika kawan membeli merek kompresor ini, kawan tidak usah takut kalau merek ini dipasang di sini punya, tapi sebenarnya merek ini adalah merek sudah dari produsennya. Kompresor tekanan tinggi ini kawan perlu ketahui, di pasaran mungkin jarang ditemui ya kawan ya, karena kebanyakan kan kita kebanyakan pakai yang 8 bar. Tapi kompresor jenis ini juga banyak dipakai untuk mereka yang industri, seperti yang make mobilnya yang bannya yang besar-besar ya kawan, yang membutuhkan tekanan tinggi ya. Kompresor ini tampak dari belakang sangat rapi sekali karena dibatasi dengan jala-jala, sedangkan dari depan tampak seperti ya tampak seperti Jaguar kawan, tampak seperti kompresor maksud saya ya kawan ya. Oke, tidak banyak yang bisa dibahas dalam kompresor ini karena kompresor tetaplah kompresor yang menghasilkan angin. Cuma bedanya kompresor jenis Jaguar yang kita bahas ini adalah kompresor jenis tekanan tinggi. Untuk menciri khasnya, kawan lihat aja ada satu batang yang mencuat di depannya. Oke kawan, jika kawan menyukai video ini silakan like and share. Jika ada komentar silakan tinggalkan pada kolom di bawah ini. Selalu sehat kawan, dan sampai jumpa pada video berikutnya.